Salam hormat, salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada semua murid dan ibu bapa tersayang. Sekarang saya akan membuat satu resensi buku secara atas talian dan saya amat gembira kerana dapat berkongsi sinopsis buku ataupun resensi buku ini dengan kalian semua. Okey, buku yang telah saya baca ialah sebuah buku yang berjudul Mali Kenali Sawit, Let's Learn About Oil Palm. Buku ini diperolehi dan disumbangkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Betong melalui Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Dan saya mendapat buku ini dan saya amat berminat untuk membacanya dan sekarang saya kongsikan apakah yang isi kandungannya dan manfaat membaca buku ini. Buku Mari Kenali Sawit ini mewujudkan dan meningkatkan kesedaran orang ramai khususnya pelajar sekolah mengenai kepentingan dan sumbangan besar industri minyak sawit dalam pertumbuhan sosial ekonomi negara. Selain mengandungi maklumat yang sahih dan terkini mengenai sawit di Malaysia, buku ini juga amat istimewa kerana plot cerita berbentuk penceritaan seorang guru bernama Cikgu Lisa kepada murid-muridnya iaitu Sonia, Brian dan Ezra yang sememangnya mudah difahami oleh anak-anak murid dan juga semua pembaca tak kira peringkat umur. Bagi menyahut aspirasi kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu dan juga untuk memperkasakan bahasa Inggeris di bawah dasar MBM, MBI, buku ini diterbitkan dalam bentuk dui bahasa iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu di mana ia bertujuan untuk membangunkan kemahiran literasi pelajar-pelajar khasnya dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Buku ini dapat memberi manfaat serta menambahkan ilmu pengetahuan pelajar mengenai industri sawit di Malaysia. Setelah membaca buku ini, nilai pengetahuan atau pengajaran yang saya dapat dari buku Mari Kenali Sawit ialah pertama, bersyukur dan berterima kasih dengan kurniaan Tuhan untuk sumber ekonomi negara iaitu minyak sawit. Selain itu, kita boleh belajar nilai daripada buku ini ialah rajin berusaha, sabar, memahami situasi di tempat kerja terutamanya di ladang sawit, menggunakan bahasa yang mudah difahami.